semuanya pasti mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Meti bersama Kak Ime. Halo adik-adik. Ada Kak Bob. Dan juga ada Kak Yuki. Nah adik-adik, kita hari ini akan memuji Tuhan bersama. Percaya bahwa ketika Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita, maka hati kita akan selalu dipenuhi dengan pujian. Adik-adik, saya ajak semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Yesus, 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 oh. Dialah Raja. Sekali lagi adik-adik, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Yesus, 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 oh Dialah Raja. Aku anak Raja. Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja. Ku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Dialah Raja kita. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita, yang berbeda-beda suku, bahasa, maupun bangsa. Kita akan menyanyi pujian Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak,
semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak di dunia. Haleluya. Yesus cinta semua anak di dunia. Silahkan duduk adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita undang Tuhan masuk dalam hati kita untuk menuntun kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Kak Imelda akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau datang kepada-Mu memohon biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, Tuhan berkati kami anak-anak Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya kepada-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Aduh, teman-teman yang lain pada kemana ya? Tadi tuh Kak Hergi dengar dari Pak RT katanya mau kerja bakti, kok pada molor waktunya ini. Aduh, lama ya nunggunya. Kak Hergi nyapu-nyapu dulu aja deh. Eh, udah ada adik-adik Eagle Nest. Halo adik-adik Eagle Nest. Shalom, apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa ya. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengar tentang cerita firman, sudah mendengar dan bersama-sama memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya Kak Hergi akan menyampaikan cerita. Nah, kalau Kak Hergi lihat kemarin waktu kita Paskah, itu kita pakai banyak topi-topi ya, ornamen-ornamen topi-topi dari negara-negara lain. Itu menunjukkan bahwa kita cinta akan budaya Indonesia. Hari ini temanya adalah aku bangga dengan budayaku. Nah, jadi tahu nggak apa budaya-budaya yang sering masih dijalankan sampai sekarang di masing-masing suku-suku adik-adik. Nah, kalau tadi Kak Hergi mau kerja bakti, itu juga salah satu ciri khas budaya Indonesia. Kita gotong royong sama-sama melakukan satu pekerjaan untuk memperingan pekerjaan tersebut. Nah, ternyata Tuhan Yesus di masa itu juga banyak mengikuti budaya-budaya yang terjadi. Yuk kita baca yuk
dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24. Kak Hergi bacakan ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan dua ekor anak burung merpati. Nah, kalau di firman Tuhan ini kita lihat bahwa Yesus mengikuti budaya saat itu. Yang pertama disunat. Yesus juga mengikuti budaya saat itu diserahkan. Lalu ada saatnya Yesus dikuduskan juga. Lalu juga mempersembahkan sepasang burung terkukur atau dua ekor anak burung merpati. Nah, ternyata orang tua Yesus juga taat akan budaya yang terus menerus turun-temurun ada pada zaman Yesus. Nah, adik-adik gimana? Mau enggak melestarikan budaya yang ada dengan cara kita mencintai Indonesia, dengan cara kita terus mensupport budaya-budaya yang ada. Gitu ya adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana kasih kita, kita wujudkan dengan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap tertib ketika diminta kita gotong royong, kita sama-sama hadir. Ketika ada acara-acara tertentu, itu mempererat hubungan kita dengan sesama kita melalui budaya juga. Nah, yuk kita mulai ya. Lebih hari untuk kita mengasihi sesama kita melalui mewujudkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, itu aja pesan dari Kak Hergi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama doa penutup dan doa Bapa kami ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman hari ini. Kami diajarkan untuk kami menjadi anak-anak yang cinta akan budaya-budaya yang ada di bangsa kami, sehingga kami bisa mewujudkan kasih melalui melakukan atau melestarikan budaya yang ada. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah secara online, biar hadirat Tuhan terus terjadi atas kehidupan adik-adik yang ada. Kita sama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen.